Atta Halilintar tak bisa berbuat banyak, suami Aurel Hermansyah kini jalan pakai kruk, imbas cedera engkel saat olahraga. Kabar kurang menyenangkan datang dari Atta Halilintar. Suami dari Aurel Hermansyah itu mengalami cedera di bagian engkel kakinya. Alhasil Atta Halilintar itu harus menggunakan tongkat untuk membantunya berjalan. Kabar kurang menyenangkan itu dibagikan langsung oleh Atta melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Atta tampak sedang dipijat karena mengalami cedera di engkel kakinya sehingga membuat kaki menjadi bengkak. Cedera tersebut dikarenakan dirinya terjadi saat mengalami futsal sehingga Atta pun istirahat sejenak. Kejadian ini bukan yang pertama kalinya, karena sebelumnya Atta juga mengalami cedera pada engkelnya. Hampir 20 kali sejak kecil engkel rusak, tulis Atta Halilintar di Instagram Story, dikutip tribunstyle.com, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2022. Tak hanya di Instagram Story, Atta juga mengunggah foto di feed Instagramnya. Dalam unggahan itu, menantu dari Anang Hermansyah itu terlihat memakai kruk atau tongkat untuk penyangga kaki. Kerja dengan tiga kaki itu rasanya, ujar Atta Halilintar. Sontak, melihat kondisi Atta yang menggunakan tongkat, para warganet langsung membanjiri kolom komentar kakak tarik Halilintar tersebut. Mereka berbondong-bondong mengucapkan doa agar Atta cepat sembuh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!